Masih bersama kami di iNews Siang, pemirsa. Suasana haru mewarnai peringatan Hari Ibu di sejumlah daerah. Orang tua dan anak larut saat anak membasuh kaki hingga memberi bunga sebagai ungkapan terima kasih kepada ibu. Suasana haru begitu terasa saat para siswa di SMK Ki Hajar Dewantara Selahung Ponorogo meminta maaf dan membasuh kaki ibu mereka. Baik orang tua maupun siswa larut dalam suasana haru hingga meneteskan air mata. Keinginan saya untuk bisa membagikan kedua orang tua saya, mengangkat derajat kedua orang tua saya, mengusahakan mimpi kedua orang tua saya. Suasana haru juga terasa di Madrasah Sanawiyah Negeri 6 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Para ibu tak kuasa menahan haru saat menerima pot berisi bunga sebagai ungkapan terima kasih anak mereka. Tanaman ini juga diberikan kepada orang tua sebagai bukti anak mereka peduli akan lingkungan. Di Lampung Selatan, Hari Ibu diperingati dengan upacara bendera di lapangan kompleks Pemkab setempat. Seluruh petugas upacara merupakan wanita yang mengenakan kebaya. Hal ini dilakukan sebagai simbol eksistensi bahwa wanita harus sadar akan peran dan kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan. Tim Liputan iNews melaporkan.